Nirina Zubir tak habis pikir terhadap sikap mantan asisten rumah tangga ibunya, Riri Kasmita, setelah menggasak seluruh aset ibunya, Cut Indria Martini. Riri Kasmita masih bisa tertawa-tawa. Hal itu disampaikan Nirina Zubir setelah menyambangi Polda Metro Jaya pada hari Rabu, 17 November 2021. Nirina Zubir datang untuk mengupdate kasus mafia tanah tersebut. Sampai di interogasi terakhir tadi, kami juga baru dapat update masih ketawa-ketawa, ujar Nirina Zubir. Riri Kasmita juga tidak meminta maaf kepada Nirina Zubir dan keluarganya atas apa yang telah diperbuat. Wanita 41 tahun itu pun hanya bisa mengelus dada melihat tingkah ART yang sudah tega mengambil aset milik ibundanya. Oh, enggak ada permintaan maaf, ucap Nirina Zubir. Jadi kami hanya bisa mengelus dada, tukasnya. Diberitakan sebelumnya, ibunda Nirina Zubir diduga dihasut oleh Riri Kasmita. Otaknya dicuci dengan menyebut surat-surat tanahnya hilang dan harus dibuat baru. Cut Indria Martini akhirnya minta tolong kepada Riri Kasmita untuk mengurusnya kembali pada tahun 2017. Namun Riri Kasmita malah memanfaatkan kepercayaan Cut Indria Martini kepada dirinya. Riri Kasmita langsung gerak cepat merealisasi niat buruknya. Ia mengganti nama kepemilikan 6 aset properti milik Cut Indriani Martini dengan namanya menggunakan figur palsu. 2 aset yang berupa tanah kosong telah dijual oleh Riri Kasmita, sedangkan 4 yang lainnya diagukan ke bank. Tak sendiri, Riri Kasmita dibantu oleh suaminya, Endrianto, dan satu orang notaris bernama Paridah dari PPAT Tangerang jadi mafia tanah. Mereka telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Sedangkan 2 orang lainnya belum memenuhi panggilan polisi untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Mereka adalah Ina Rosaina dan Erwin Ridwan. Keduanya juga notaris yang berasal dari PPAT Jakarta Barat. Peran tersangka Ina dan Edwin adalah membantu Riri Kasmita dan Paridah mengurus seluruh tanah Cut Indria Martini yang berada di wilayah Jakarta Barat.